Pemirsa, pelaksanaan sasaran fisik di program TMMD Reguler 110 Kodim 07143 di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang hampir selesai. Bahkan untuk pembangunan Tugu Prasasti kali ini telah mencapai 50% pembangunan. Sampai saat ini program TMMD reguler ke-110 yang dilaksanakan di Desa Ketapang, Dusun Sarimulyo, Kecamatan Susukan hampir sepenuhnya rampung. Salah satunya yakni prasasti yang dibangun di salah satu sudut jalan dusun tersebut. Saat ini pembangunan prasasti telah memasuki 50%. Prasasti tersebut nantinya merupakan tanda bahwa telah terlaksananya program TMMD di desa tersebut. Salah seorang warga setempat, Solikin, yang sejak awal membantu dalam proses pembangunan prasasti tersebut mengaku saat ini prosesnya memasuki 50%. Kira-kira 0,5% lebih. 50% lebih nggak? Lebih-lebih ya. Berapa hari? Kira-kira 5 hari, kira-kira kalau nggak hujan tuh. Kalau nggak hujan? Kalau nggak hujan kira-kira 5 hari. Ini pengerjaannya dibantu oleh TNI juga Pak ya? Iya, dibantu. Ya. Menurutnya pembangunan yang dilaksanakan tergolong cepat lantaran peran serta masyarakat bersama TNI. Tidak hanya dalam pembangunan prasasti saja, melainkan juga dalam pembangunan lainnya. Tim Liputan, Bandung TV.